Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di video balap-balap. Masih di Assetto Corsa Competizione. Dan sekarang kita mau cobain mobil baru juga nih. Setelah kemarin kita coba yang punyanya Valentino Rossi GT3. Sekarang kita mau coba yang BMW. BMW apa nih? M2 ya. Jadi kalau nggak salah sih di bawahnya GT3 apa dan di bawah GT4. Jadi dia punya kelas sendiri ya. Yang ini desainnya keren juga nih. Nah, langsung saja kita coba main ya. Nah, kita langsung aja nih. Mulai. Untuk starter dulu nih. Masih di sirkuit non panorama. Ih, keren ya. Buset, bannya biru, dingin banget. Nggak pakai bangkit kali ya? Nggak pakai selimut kayaknya. Harus pelan-pelan. Ini mobilnya pelan banget ya? Kayak mobil standar road car gitu. Tapi seru nih. Karena ini official, jadi handlingnya benar-benar enak banget. Ups, beda banget sama game Assetto Corsa ya. Kalau Assetto Corsa kan banyak mobilnya, cuman bikinan pihak ketiga. Jadi kadang-kadang feelingnya atau handlingnya ada yang miss gitu. Kalau ini sih enak. Kalau kata si JD sih. James Dorothy yang punya channel TRL Limitless. Ini game memang nagih ya. Enak banget. Oh, ngeri. Sorry. Nice. Jadi kayak balapan antar amatir ya. Yang penting punya duit buat beli mobil, buat upgrade mobilnya biar bisa ke balap. Bisa nih langsung cus ikutan sini. Kalau Rossi kemarin dia nanti bakalan ikutan di GT3. GT3 itu kalau nggak salah kelas yang paling tinggi ya. Di balapan mobil manufaktur kayak gini. Jangan bandingin sama F1 ya, beda. Tapi ini, aduh, enak banget nih. Untung aja. Nice. Akselerasinya juga agak lama ya. Jadi kalau mau ke gigi 6 tuh lama ya. Kayaknya ke gigi 3 aja lama nih. Wah. Seru sih ini. Dan kayaknya cocok nih AI 90 buat saya. Karena nggak kenceng juga sih, seru aja. Perlawanannya pas gitu. Oke, nanti
beberapa tahun lagi bisa dinaikin AI ini jadi 100. Cuman kalau sekarang kayaknya 90. Enak nih. Bisa ngikutin yang depan. Oh, mulai nih sektor paling mengerikan di sini. Kita memasuki sektor downhill. Mantap, slow. Nice. Siap-siap. Headpin. Flat out. Kita coba ajar, oh gak bisa. Gak ada baterai, gak ada DRS. Pure pace. Ini di muka 6 nya susah nih, maksa. Aduh, gak stabil. Nice. Come on. Woi. Kita punya racing line. Car on the left. Clear on the left. Dia mundur ya. Yes. Come on. Nice. Karena mobilnya lebih tinggi, jadi enak nih, bisa ngajar ke lebih dalam. Enak kayak ini satu. Jadi mobilnya semua sama nih, beda deliverynya aja. BMW semua, BMW M2 ya tadi. Nice, slow. Come on. Ahem. Oh, dia nyerah. Kalau main online gak bisa gitu. Pasti pada sikut-sikutan. Nice. Keren nih hijau nih warnanya. Nice. Come on. Ya lama. Flat out. Come on. Sesama BMW. Keren kayaknya. Gigi 5, gigi 6 susah. Back up, back up. Back down, back down. Mundur. Awas. Break out, out break, masih ada. Ya pincang. Masih ada. Tahan di inside. Ya, pincang juga nih. Ijo-ijo lumut. Belakang lumayan jauh ya. Come on. Oh, ini enak banget ya mobilnya. Nice. Jadi di game Assetto Corsa-nya sendiri ditulis ini mobil yang biasa dipakai para amatir yang mau
naik kelas ya. Tapi enak banget ini mobil. Beda ya kalau DLC resmi sama DLC third party. Woi, kok dia ngerem di situ? Ngeri ngeri. Kan collision. Kalem kalem, sabar. Ketimbang bahaya. Right out. Come on. Kenceng dia. Belakang ya, nice, bye bye. Ngeri. Dibuntutin. Yes, ambil inside dia. Aduh, telat programnya. Nah, kita tutup deh. Nanti kalau disusul lagi. Nice. Sepertinya kita sudah bebas. Terkejar yang depan. Lampu, lampu on. Lama banget. G5. G6 nggak nyampe di sini nih. Nice. Come on. 5 detik loh, lumayan jauh ternyata. Nice. Oh, gila jauh nih, 15. 5 detik. Oh, no, 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 no. No. Mati mesin. Yah. Udah gak jelas ini. Ya, udah. Hancur, hancur. Ya. Udah gak bisa belok. Ya, udah. Gagal. Oke lah, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.